Oke okay guys, hari ini kita akan coba unboxing rak susun ya, 5 Felicia dari Greenleaf. Ini saya akan coba untuk unboxing pot ini bisa susun sampai 5. Cara pemasangannya ada, sebenarnya mudah sih. Nanti kita akan coba ini ukurannya. Susun 5 ini 34 cm, kalau 34 kali 52 cm. Oke, kita coba buka. Ada tali gantungannya, ada lubang kecil ini, susun 5. Oke, kita coba untuk membukanya. Coba potong dengan pendek tang atau gunting ini untuk memotong tayratnya. Oh, ini berhasil. Oke. Oke, cara pemasangannya pun cukup mudah. Saya klip belakangnya. Ada pengamannya. Ada tutupnya. Bisa kita lepas kalau nggak perlu gantungannya kita. Nanti saya akan coba untuk buat rak strawberry ya, di tanah dan hidroponik. Ini bisa ditutup, itu bisa juga dibuka. Ini setiap titiknya ada lubang-lubangnya gini. Ini kita ada nampannya. Kita coba susun satu-satu. Masanya di sini tuh menempelkan seperti ya, miring. Sudah nampak. Susun 5. Cukup mudah ya. Tinggi 1,5 meter. Oke, kita akan coba lagi untuk mengisinya dengan tanah atau mengisi dengan air hidroponik. Nah, ini yang sudah jadi. Saya pasang untuk hidroponik dengan tanah. Ini tidak digantung. Di sini total ada 15 tanaman ya, cukup efektif. Ini kasih dudukan 1,5 meter. Ya, ini saya juga lepas rantainya ini ya, karena saya tidak akan menggunakan untuk digantung, melainkan menggunakan hidroponik. Nah, ini bisa dilepas. Nah,
Nah. Oke, ini kita bisa simpan satu waktu kita membutuhkannya lagi. Kita pasang di kantong. Oke.